Ini ada tiga pertanyaan. Yang pertama mungkin bisa dijawab dulu Ibu, apakah ada hubungannya dengan sesar? Terus kemudian dua pertanyaan lainnya nanti mungkin Kepala BNPB dan timnya bisa menjelaskan. Ya. Baik, kami persilakan Ibu. Untuk tentang patahan, ini untuk sementara data kami mengarah kejadiannya dimungkinkan di patahan, diduga ya, di patahan Cimandiri atau bisa juga patahan pada larang. Pertanyaannya bagaimana pengaruhnya terhadap patahan-patahan yang lain? Itu tadi yang kami sebutkan. Itu perlu dikaji lanjut ya. Namun insya Allah ini kekuatannya 5 ya. Jadi semoga tidak begitu berpengaruh. Aduh, mobilnya damar dikena nih. Astagfirullahaladzim. Cianjur, hancur semua nih rumah hancur Cianjur. Baru terjadi gempa di Desa Gato, Kecamatan Cugenang. Warga masyarakat panik. Gempa buminya begitu dahsyat. Getarannya mendadak.